Halo pemirsa, kali ini ada kabar terbaru mengenai sepak bola Indonesia. Almere City meraih kemenangan dalam pekan ke-15 di Divisi Belanda. Dalam pertandingan, Almere City menang dengan skor 3-2, pemain Indonesia, Ezra Walian, turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan yang membawa Almere City naik ke peringkat 10 klasemen sementara. Gol Ezra Walian itu merupakan gol kedua buat Almere City di pertandingan tersebut. Dengan kemenangan ini Almere City telah mengoleksi 20 poin dari 15 pertandingan, hasil dari 5 kali menang dan 5 kali seri, serta 5 lainnya berakhir dengan kekalahan. Buat Ezra Walian, gol ini menjadi yang keempat dari 12 kali bermain di kompetisi kasta kedua musim ini. Kepercayaan diri Ezra Walian juga terus tumbuh. Di usia yang memasuki 20 tahun, Ezra diharapkan bisa terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding di Eropa. Selain ingin merambah klub papan atas Eropa, Ezra Walian juga bermimpi suatu saat bisa mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara di ajang apapun, termasuk meloloskan negaranya ke Piala Dunia. Untuk berlangganan channel ini secara gratis, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.